Manfaat rebusan daun sawo. Daun sawo dinilai cukup efektif loh untuk menyembuhkan berbagai penyakit ringan. Salah satunya influenza, radang, perut kembung, dan diare. Cara membuat teh daun sawo. Untuk membuat air rebusan daun sawo, kita cukup menyiapkan beberapa lembar daun sawo kemudian direbus dengan air. Agar hasil maksimal, minum air rebusan daun sawo secara teratur. Untuk membuat air rebusan daun sawo, kita cukup menyiapkan beberapa lembar daun sawo kemudian direbus dengan air. Agar hasil maksimal, minum air rebusan daun sawo secara teratur. Buah sawo bisa memenuhi kebutuhan vitamin C untuk tubuh kita. Selain itu, kita juga wajib tahu nih manfaat kalau kita sering makan buah sawo setiap hari berikut ini. 1. Mengobati gangguan lambung dan usus. 2. Bagus untuk tulang. 3. Mengontrol tekanan darah. 4. Pencegahan kanker tertentu. Sawo mengandung tanin, yakni polifenol yang terjadi secara alami. Tanin memiliki sifat antibakteri, antiinflamasi, antiparasit, dan antivirus. Jusnya dapat membantu menghilangkan limbah dari perut dan mencegah masalah kesehatan seperti gangguan pencernaan dan usus. Sawo memiliki jumlah zat besi kalsium dan fosfor yang tinggi yang memperkuat dan meningkatkan kualitas tulang. Sawo juga mengandung tembaga, kalium, selenium, folat, dan zinc. Selain itu, kandungan vitamin B-nya juga dapat mengurangi stres dan membantu mengatasi kelelahan. Karena kandungan magnesium dan potasiumnya, sawo dapat menjaga pembuluh darah tetap berjalan dan mengatur sirkulasi dan tekanan darah. Kandungan vitamin A dan B cukup dapat membantu menjaga tekstur kulit. Selain itu, serat makanan, antioksidan, dan nutrisi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap efek berbahaya dari karsinogen, racun, dan melindungi kita dari jenis kanker tertentu seperti kanker usus besar, paru-paru, dan rongga mulut. Semoga dengan rebusan daun sawo ini, tubuh kita akan selalu terjaga dari semua penyakit.